Jelaske kepala opo ngono? Pengawas pendidikan. Pengawas pendidikan film Beligu. Ki sapa, Sep? Nggih, panitra pengadilan agama. Panitra pengadilan agama. Jadi tukang rongsok kean nggih. PT Dinas Pendidikan Kecamatan Tembara Seropampang. Kasubag TU. Sik iki dadi apa ki? Sing iki ngrangkep baku luntu. Kasubag TU Kandhepa Kabupaten Temanggung. Yo gelem Beligu. Kae Pak Lurah. Di lurah iki. Ki Pak Lurah Tembara iki gelem nyaponi iki. Ketua cabang ora gandem. Ki ketua cabang opo ki, Sup? Asu tenane iki jenengan. Asuransi iki haram le ya. Sing halal iki fitiransi. Asu kok. Bayar bae, bayar. Ah, wis kadung kei. Komandan Kodim kei. Kok lari Kodim. Ah, justru kuwi kok ya do gelem dadi pengawasi ketua Pak Jawas Kabupaten Temanggung. Ah, ketua pengawas. Halo. Sip. Ki gek ngresi iki piring nek ora ngerti padahal pengawas. Iki do nyapu ki. Ora. Komentare iki baru ngalam berkah. Aja nyebut-nyebut berkah nek nang kene. Ojo tak banting tenan iki. Pi apane kamerane iki, Su? Iki nganu apa? Sing sok ngedep apa? Ini nih, mutus perkara nang depak kiki. Oh, berarti itu dosanya ke, Pak? Oh, ini ya kok golek perkara usaha. Pak Jan, nanti lagi perkara, rambutus perkara. Golek perkara. Rambutus ke perkara nih, golek perkara. Ini loh, Bapak, komentarnya ternyata serakal dan bawa sampah itu palanya bawa ya. Banyak yang bawa sampah. Kira nono iki lak mergole wakaman waka MAN ora mesti dhewe iki dapusi karo bandit iki kan pencerminan anak buahe do wis ra gugu dikon ngresiki wegah kepeksane komandan-komandane ah tukang syuting e wegah komentator lojek kayak tukang syuting e wegah kok dikuyi kok ngene iki kala-kala sing sing kala-kala sing digodrok pokoke komandan-komandan. Jalke urip ora sak iki. Apa ngono tulisane rek abang ngene kok. Wakil ketua MAN Temanggung. Wakil ketua MAN ngresik-ngresik. Ngresik-ngresik piring karo larahan-larahan sisa-sisa makanan. Judule ngene. Tegopatine tegolaran. Ora bali. Ora bali. Tegopatine ra tegolarane. Bali. Tegolarane ora tegopatine. Ana iki pancen tenan asli. Sudah jadi kulin dadak. Ora sembodo nek dong ceramah ngandani audiene kae. Kok jebulane gawe ati kok ngene. Kok koyo ya oke nek dong ngandani ning jebulane asline iki. Asline iki do loro. Niki titi mangsane. Ketika topeng-topeng mereka pada dilepas kelihatan aslinya. Aslinya. Asli ini kira beda karo tukang rongsok. Topeng. Di Kapolres itu topeng. Sardin topeng. Nek presiden. Topeng. Tukang mengambil barang bekas itu lebih mulia daripada jabatannya yang tinggi. Yang itu lebih. Jadi sampean-sampean nek do diceramahi kae sesuk meneh. Ora mang wedi soalnya asline kok ngene iki wonge. Ada unggah nang YouTube Mas Jidor. Oh lucu Mas. Ya tau gak. Ya Mas Pak. Tunggal cangkruk ya Pak. Ora cocok karo jabatan yang sesungguhnya gaweane iki. Kiriye ora rekayasa lho iki. Asli. Tulis real malah kita rekayasa. Ini rekayasa. Tapi di satu sisi mungkin uang kudu ini salut. Sebab mereka-mereka ini yang memiliki kedudukan di lembaga resmi pemerintah maupun di lembaga swasta ternyata juga pemulung dan tidak malu-malu menjadi rakyat jelata. Nek sing iki sing jane
ngalu saya mau copot jabatan nih. Para belakangnya ini bukan pencitraan. Kalau yang ini sulit untuk dilepas jabatannya, merasa paling top dewe ini. Sebabnya wetengnya ini masih blending nanti kalau udah kempes. Kuwi ngono Pak, jabatane kuwi. Eh. Wetenge sing blending. Jamaah. Ya. Jamaah sing ora kupen. Jamaah. Rakupen. Ini kan bagian dari tamu tapi yang menjadi sukarelawan. Panitia yang lucu-lucu. Jadi kita menerima tamu sekali. Ya. Kalaupun kerja ini saja ini, ketua panitia harus bekerja nah, keras. Ini tamu undangan tapi negara ini NKRI. Tamu undangan tapi siap untuk membantu panitia. Tamu undangan. Kayak ngaku ini tamu undangan ini aslinya ya ora. Mungkin penting golek pangan kayak ini kok. Oh iya. Nah, ini yang betul-betul tapi kelihatan ciri sosing iki ya Pak nanti. Yang tidak bisa dibohongi aku cekin. Ini adalah perutnya sehingga kalau dikatakan rakyat jelata tidak mungkin. Ini cekingin lah sekarang aja mari seprapat jangkung unum nyerah kregosan asli mentelus. Nek uroh iki lho wah kayak tatunan. Oh, ora uroh iki. Betul ini juga tatuan bekas bacokan pada saat duel dengan para preman. Iya nah. Ini kan mempertahankan hidup, Pak. Mempertahankan hidup. Bu, mau Bu? Sakit bahasa Inggris, Bu? Oh, sedikit. Sakit bahasa Inggris, kersani pun wawancara. Ya, ahli. Saya kan ahli bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Terus duit siji, kuncinya Inggris. Ini kuncinya kututekan gini, Mas. Kunci Inggris. Ini ketua panitianya, audionya. Itu ketua panitia tetap coreso dibohongi perutnya. Iya, ketua panitia. Ketua panitia plus jamaah komplit. Komplit sekali ini. Ya, yang penting sekarang sudah sukses acaranya. Baru setelah ini bisa ditindaklanjuti adegan lain-lain. Mau piknik yang selanjutnya. Mau piknik acara untuk pembubaran panitia. Pembubaran panitia piknik ya, ke Gua Pindul. Nang kuang. Terus dijais kok nekak Mekah iso ora trimo. Sing rasa dibuangi perut iki. Nek arep dunyake rakyat jelata kok perut bluncit. Ya belum, Pak niki. Do guyon niku. Abang do di jabatan kok gelem ngersi larahan ngono ta, Pak? Niku nek mboten nanten nak niku lak critane do wedi kalian jenengan selaku komandan. Karo pengerannya. Karo Bisaroi ah, jenengan wis buka ah, sekarang kelihatan konangan. Ternyata do gelem copot kaos itu sebab sudah disiapkan Bisaro. Enggak, maksudnya Bisaro dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu bahasa kiai-kiai gitu. Lain dengan yang nyoting itu lain. Lain. Jadi mindset-nya sudah terbentuk sejak awal. Gitu. Lihat ini. Ini covernya aja harfun nun, harfun nun. Apa arti ini? Harfun nun, ya nun. Oh, di nun. Nun. Oh, ya mergo ketitik dhewe. Dititik dhewe ben rupane gak di nun. Aslinya ya penuh dengan sakwasangka aslinya tak dan ternyata ini seneng dengan barang-barang mitos orang satu ini ya memang jadi seneng klenik ternyata itu seni dalam kehidupan. Nah ini sudah melebur. Oh, sudah melebur yang tadi tidak bisa sekarang sudah melebur ringkat saya kelam belum dicopot betul artinya sudah adaptasi ya dengan yang lain mengkancane sudah jadi kuli kok pak gelem dhewe. Oh iya kowe. Yang tidak bisa dibohongi lagi nek arek muni dunake rakyat jelata kok keleke resik. Kudune jembute pirang-pirang ini. Ya pan tetap ganang YouTube arek anu. Kalau dikatakan rakyat jelata kok kayak RC ah ya kan orang tidak percaya mysterious, this mysterious man okay? Mysterious man same this Mister. Anjar, this mystery Barbat
Bekas. Oh, wis tak ketokke. Oke. Wong digawe titiki dhewe. No. Titiki dhewe aku nanun. From Madinatul Munawwarah. Tetep tutunen. Kita terus menyaksikan panitia yang merasa karena tidak mampu untuk ngundang kuli yang sesungguhnya sehingga nguleni awake dhewe sudah dadi kuli kepeksa malah digawe sing melas-melas kok ngono kuwi wah iya ki komandan Kodim ya gelem noto-noto ning pilihine iki sing sego-sego sing jangan-jangan tok iwa-iwa wah Pak Kentara gelem ngeruk-ngeruk Rap kembangnya ini, aku jalur kembangnya kok lho di open barang ya Allah Gusti Sup aku ya jadi pegawai depan ya bisa ratri ya apa, makin tuku aku ini suara tuku kok Wekin milik aku salam. Ah, kayak dakon ini gitu, Pak. Ini berarti korupsi gitu, Pak. Ayo pikir jejariah sih kita ya. Jejariah. Ayo ngerjain dong. Kue jejariah. Kayak sup, seneni sup. Ini tukang sotengin yang ini terus misi ditupu gitu. Jejariah. Ini orang gue arah ada kepingan-pingan itu. Kaya ini ngobrol serius bagong ini satu setengah bulan kemudian dia masuk setengah bulan misalnya. Kan dia masih menyisakan setengah bulan nah yang setengah bulan itu misalnya mau diambil setengah bulan berikutnya nggak apa-apa tapi ada waktu, batas waktu maksimalnya ketika sudah dua setengah bulan kok tidak diambil ya hangus sisa waktunya gitu kurang sopan nerangke karo nasabah kaosan oblong weh dosen ini kok nasabah eh? Ayo kok sampean ora sopan iki pasiene malah nesis kok nerangke kok nganggo kaosan oblong suara-suara kilali iki sore ora siraman iya monggo-monggo pun disirami kan di rokok iki kan lur wah jan teh Bali rak suraman apa-apa on. Tadi kok Bali lah. Piye Pak Sop? Njora Bali-bali ki monggo aku nek nang ngene terus. Iki lek balik ke senak-senani Mbah Katut. Oke, perikai terakhir kita ngambil adegan ya. Ya. Sing nyaponi yang paling berat kerjanya yang paling berat dalam acara apakah ini? Ini adalah dalam acara tasyakuran Jamaah Haji 2018 di mana barusan kita ambil acting paling akhir ketika tamu sudah pulang para panitia menginisiatif membersihkan bekas lokasi kegiatan.